Sementara itu, dengan adanya kenaikan harga tabung gas melon 3 kg ini, diharapkan pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas terkait bisa mengambil langkah dan tindakan tegas bagi para oknum yang memanfaatkan kenaikan harga gas tersebut. Sementara itu, pemerintah melalui instansi terkait juga diminta agar mengambil langkah atau tindakan tegas bagi pelaku atau oknum yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga jual. Pihaknya selaku pengawas berharap distribusi tetap lancar walaupun harganya naik. Jangan sampai ada penumpukan dan penimbunan yang membuat masyarakat jadi korban. Yang kedua, juga dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, Dinas Diperindak maupun ya asisten ekonomi, dan juga mengharap dengan Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin juga terus serta memantau dalam pelaksanaan ini ya, sehingga mudah-mudahan distribusi daripada tabung LPG itu walaupun ada mengalami kenaikan, headnya sudah ada berubah menaikkan 1.000, tidak ada terjadi kelangkaan. Yang jadi masalah ini kan tinggi, sudah harganya tinggi, kemudian lagi barang yang dicari tidak ada karena ada permainan. Yang jangan sampai terjadi permainan-permainan yang seperti ini yang harus kita cegah, sehingga yang korban adalah masyarakat kita. Ini juga mudah-mudahan dari pemerintah kita juga ikut memantau ya, bersama-sama kami juga di DPRD juga, sehingga jangan sampai terjadi kelangkaan gas LPG di dispasca kenaikan ini. Secara seperti itu. Selain itu, politikus Golkar ini menginginkan agen maupun pangkalan resmi dapat menyalurkan langsung gas melon ke masyarakat dengan tepat sasaran. Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli gas sesuai dengan kebutuhannya. Risna, Banjar TV.